Oke guys, jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan coba mereview hotel Novotel yang ada di Bukit Tinggi. Nah sekarang kita ada di Novotel guys. Nah kayak gini perampakannya, jadi ini kita tidur di lantai 4. Nomor kamarnya 410. Nanti kalau teman-teman kesini, ini nggak kami lagi nempatin. Siap. Jadi untuk masuknya pertama dia mesti pakai kartu. Nanti kartunya di sini ngehandle listrik semuanya. Pertama kali yang kita lihat, nah di sini ada self mirror. Jadi di sini nih kita masuk ke langsung ke kamar mandi. Nah ini daerah yang king bednya. Untuk sebelah sini ini kita dapat ngelihat ada lemari besar banget. Jadi teman-teman bisa letakin koper atau barang-barangnya di sini. Sorry ya agak berantakan, soalnya kita udah mau sarapan ini. Nah di sini ada tempat buat masakin air panas, bisa kopi. Nah dapat gula-gulanya juga. Nah di sini, terus di sini juga ada kulkas, kulkas mini buat nyimpan makanan. Terus di sini ada cabin buat ngeletakin barang-barang maupun ada raknya juga. Nih sorry berantakan banget ya guys. Nah ini yang king bednya ada dapat di sini, ada lampu belajarnya sama raknya. Untuk TV-nya dia di sebelah sini guys. TV-nya lumayan agak gede ya, jadi kita nontonnya pun nyaman-nyaman aja. Di sini juga ada dapat lampu belajar buat nge-laptop atau work from hotel. Oke. Nah di sini ada balkonnya gitu sekilas buat merokok maupun duduk-duduk. Nah ini pada sibuk nih. Halo guys. Hey guys. Huh? Hari ini kita sedang bermalam di Novotel. Ini di Bukit Tinggi. Ini guys. Ini kami sedang update jawab komen-komen kalian gitu loh. Nanti kalau misalnya jawabnya agak terlambat 2 atau 3 hari, kami mohon maaf ya. Karena mungkin kesibukan saya update ini, kadang wifi-nya bagus, kadang wifi-nya lelet. Nah, jadi di sini cukup lumayan guys, di hotel, Novotel ini. Jadi kami sekarang nginap di Novotel Bukit Tinggi. Untuk lokasinya ini sangat strategis sih guys, apalagi kalian yang pelancong nih, memang dari
mau ke Bukit Tinggi, mau jalan-jalan. Nah, jadi salah satu destinasi buat wisatanya Jam Gadang, guys. Jadi teman-teman di sini kira-kira itu jaraknya 500 meter dan cuma ditempuh kalau lewat Google Maps itu jalan kaki 4-5 menit aja. Kalian misalnya kalau sampai sini malam mau langsung ke Jam Gadang juga nggak sempat. Cuma 5 menit aja dari sana, banyak jajanan, terus banyak belanja oleh-oleh juga di sana, buat refreshing, foto-foto, pokoknya worth it banget sih buat teman-teman yang kesini, ke Jam Gadangnya juga deket. Recommended! Kita di sini dapat sarapan breakfast. Kita mau makan sarapan ngopi-ngopi dan udut di sana, guys. Huh? Jadi kita lihat, kebetulan kita ini dapat lantai 4. Kebetulan ini kamar saya 410 bersebelahan dengan 408. Jadi kita coba makan di tempat lobbynya di bagian bawah. Tempatnya keren, guys. Oke, ikuti keseruan kami breakfast. Jadi hari pertama itu kami full di jalan. Terus hari kedua kita bakal jalan-jalan gimana keseruan kami di Bukit Tinggi, ikuti terus. Nah, sekarang lagi mau sarapan. Jadi sarapannya di No Hotel dapat voucher makannya gitu. Wow, langsung tenang banget ya. Wah, keren banget sih pemandangannya. Nih guys, kayak view-nya. Wow. Foto. Ini minta foto. Iya, guys. Jadi kita akan mendaki itu, guys. Mendaki. Ayo, kita mendaki. Wah, fokus. No. Ini guys, sudah sampai kita ya. Iya guys. Nah, kita akan langsung turun. Mau sarapan guys di lobi. Oke, mari kita ikuti keseruan kami. Halo guys, kita balas dendam guys. Kita nginap di sini sehari guys, tapi kita makan seperti setahun. Banyak ya guys. Okay. Tak mau rugi. Ini jangan dihabisin. Guys, kau yang memulai, kita yang mengakhiri. Oh, ini akan kita kebagian orang yang tidak sini guys. Cukup untuk aku aja guys, karena porsiku tukang guys. No.
Mari guys. Ini ngambil apa nih? Wah, kita bubur ayam guys. Kita bubur ayam ini kita untuk pembukanya. Nanti habis itu kita makan yang makanan berat. Mana? Nah guys, kali ini aku sarapan di Novotel, makannya nasi goreng, rimbun, terus ada juga sereal, Coco Crunch nih. Enak banget, ada fresh milk, terus ada juga makan-makanan ringan yang gak mau sarapan berat, bisa banget ya, makan di Novotel. Terus ada juga ikan tepungnya, terus kita juga pesan omelet, ya aku ada pesan omelet. Yuklah kita cus, kita cobain semuanya. Mari kita makan. Hah? Enak banget. Enak banget, lengkap sih di sini. Cita rasanya juga enak, lumayan. Makan. Hah? Jadi ini sarapan pagi di Novotel guys. Jadi guys, berbagai macam menu guys. Mulai dari nasi kuning, nasi goreng, bakwan, semuanya ada. Bubur kambium semuanya ada. Mihun juga. Pokoknya, tapi aku ngambil nasi goreng guys. Nah, inilah menuku guys. Bisa kita lihat guys. Ini bisa dibilang porsi tukang guys. Jadi tukang ini kayak gini porsinya guys. Porsi banyak guys. Oke, langsung aja kita review guys. Gimana rasa sarapan di Novotel ini. Oke, langsung aja guys. Ini memakai kentang goreng juga. Langsung kita coba nasi goreng Novotel. Oke guys, mari makan. Enak guys. Ini karena guys masakan orang Sumbar guys, jadi semuanya merata guys, enak ya guys. Pokoknya recommended guys. Kalian kalau mau cari sarapan di Novotel sangat bagus guys. Oke, saksikan terus seruan kami. Oke guys, hari ini kita ambil nasi kunyang sama bubur. Kita coba buburnya dulu guys. Nih, buburnya ini pakai abon. Gurih guys, bubur ayamnya enak-enak. Kita coba juga nasi kuningnya. Ini nasi kuningnya seperti ini guys. Saya memang sedikit mengurangi karbo, jadi saya pakai abon saja. Makan guys. Nasi gorengnya, nasi kuningnya enak ya. Mantap.
kami tempati di Novotel Bukit Tinggi. Nah, buat teman-teman yang cari penginapan, rekomendasinya bisa salah satunya ke sini ya. Buat teman-teman yang udah setia sama kami, kami ucapin terima kasih. Dan yang udah komen di bawah, ditunggu aja 2-3 hari lagi. See you, terima kasih telah menonton. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Ya guys, jadi kami sudah siap sarapan di Novotel guys. Jadi guys, kami habis ini mau ke kamar dan kami akan check out guys, beres-beres dulu guys. Jadi guys, makanan yang ada di sini guys, lihat guys, jadi lihat habis semua guys. Pokoknya sarapan di sini sudah recommended guys. Oke, saksikan terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Hotelnya, jadi di sini tema hotelnya kayak dari bangunan lama ya, gedung Belanda. Terus di belakang aku udah ada air mancur, jadi kayak seger-seger semerewet gitu. Seru sih, lobbynya bikin unik. Guys, di sini di Bukit Tinggi ini seperti ini kita lihat di belakang. Nah, ini ada lukisan yang cukup bagus. Ini adalah lukisan di rumah-rumah adat di Bukit Tinggi. Modelnya seperti ini, guys. Dia sudah mulai begini. Ada bentuk di atap rumahnya itu modelnya bagonjong. Jadi bagonjong jadi seperti ini. Itu adalah tanda ciri khas rumah Minangkabau. Minangkabau.